Melody Ju di sini. Welcome back to my channel. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video saya pada kali ini. Dan hari ini guys, saya mau buat unboxing satu barang yang saya sudah dapat pada hari sebenarnya hari Kamis lagi saya dapat ini barang guys. Tapi saya sabar-sabar saja untuk membuka ini barang sebab kan saya mau juga lah unboxing apa yang ada di dalam barang ataupun apa yang ada di dalam saya punya barang yang baru saya terima ini guys. Oke guys, ini dia barang yang saya mau unboxing pada hari ini dan dia adalah merupakan produk daripada Atome. Yeay, dia adalah produk daripada Atome dan mari kita tengok ada apa yang di dalam ini saya punya box. Oke guys, mari kita tengok ada apa di dalam box ini. Tentang dia agak besar juga ya guys. Kotak dia agak besar juga ya guys. Mari kita tengok ada apa di dalam dia. Kita tengok ya guys, ada apa di dalam dia. Oke. Ciring, di sini ada packaging. Ada packaging list guys. Apa dia barang-barang yang saya ada di sini? Ada 15 item yang ada di sini. Ciring. Oke, gitu saja guys. Oke, coba kita cek ada apa di dalam dia. Wow. Ini guys, plastik. Dan dia plastik ini kan supaya barang-barang yang ada di dalam kotak kita kan tidak mudah rusak. Dia punya kotak pun tidak akan rusak. Dan saya suka dengan packaging Atome ini. Kita buka dulu plastik dia guys. Oke guys, coba kita tengok ada apa di dalam dia. Oke. Ini guys pencuci piring. Tapi ini pencuci piring ini kalau saya baca di sini dia bukan sahaja sesuai untuk pencuci piring, tapi dia sesuai untuk mencuci buah-buahan, untuk mencuci sayur-sayuran, buka racun-racun di sayur-sayuran kita, buka racun-racun atau kimia di buah-buahan yang kita makan, terutamanya yang bukan buah-buahan tempatan yang kita beli di pasaran. Baby bottles, kemudian baby punya mainan dan juga kanak-kanak punya pinggan mangkuk pun sangat sesuai dengan ini sebab dia ialah natural, clean and safe. Dia bilang, guys. Oke, kemudian yang kedua ini, nah ini ialah pencuci periuk daripada Atome. Atome ini ialah produk dari Korea ya guys. Kamu nampak juga itu kan tulisan daripada Korea. Pink ini ialah Atome punya scrubber dan adik saya bilang si Frenzy Lifestyle yang tolong saya bantu saya untuk pilih barangan yang akan saya beli. Dia sangat membantu saya di dalam memilih barang-barang ini guys sebab saya masih baru di Atome. Tetapi saya sudah jatuh hati dengan Atome. Jadi saya minta tolong adik saya si Frenzy Lifestyle. Siapa yang belum bersahabat dengan Frenzy Lifestyle, kamu cepat-cepat pergi melawat dia ya guys. Oke, jadi di sana dia pun ada juga perkongsian mengenai Atome ya guys. Nah, tahu kamu berminatkan ataupun kamu suka mau mengetahui lebih dalam lagi mengenai Atome, boleh saja guys. Boleh saja itu kontak dia ataupun saya pun juga boleh guys. Oke, kita berkenalan dengan Atome. Oke. Ini tahan lama kata adik saya kan. Dia sudah 6 bulan guna ini tidak pandai rusak-rusak guys. Dia bukan macam scrubber biasa yang ada di pasaran. Oke okay guys, udah pernah nyamuk digigit saya guys. Kita tengok lagi ada apa di dalam. Masa penting saya. Oh, di sini ada tiga lagi bahan yang ada di sini. So saya gunting.
unboxing dulu dia guys, dan kita tengok apa ada di dalam. Tidak, ini ialah berus gigi daripada Tommy. Dan dia punya berus gigi ini guys, dia sangat soft. Kita buka dulu dia. Kita buka dulu dia guys. Ada berapa di dalam? Satu. Nah, ini dia guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Ada 8 berus gigi yang ada di dalam, dan dia ada pelbagai warna ya guys. Oke, berus gigi. Kemudian di sini saya juga ada Hydra Brightening. Ada Hydra Brightening guys. Coba saya buka dulu. Ada pula dia punya gamisnya guys. Buka dulu lah. Ada apa di dalamnya? Hydra Brightening. Wow, ini dia guys. Ini ialah penyegar muka ataupun yang biasa kita panggil toner, tapi ini Hydra Brightening. Jadi dia memutihkan, menyegarkan muka. Dan saya pernah coba sudah ini guys. Sebelum ini saya tidak beli, tapi saya pergi coba tuh adik saya punya si Frenzy Lifestyle kan. Frenzy Lifestyle kan, saya pergi coba tempat dia dan saya jatuh hati dengan ini guys. Kemudian saya juga ada ini guys. Wah, obat gigi daripada Atomy. Dan ini dia mengandungi juga madu daripada lebah, dan dia sangat sesuai untuk sebagai obat gigi kita, untuk merawat gigi kita. Dan dia juga ini guys, bukan sahaja berfungsi untuk sebagai obat gigi, tapi dia juga mampu merawat luka-luka kecil ataupun gigitan serangga seperti gigitan nyamuk dan juga kena air panas ya guys. Jadi ini ada banyak lagi kebaikan. Ding ding. Wah, banyak guys. Ding 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 ding. Ada lagi nih. Oke guys, saya buka dulu apa semua yang ada di sini. Oke guys. Wah, ini ialah essence sunscreen. Ini yang saya tunggu-tunggu guys. Sebenarnya saya sudah guna ini produk sejak bulan 12, dan dia sebenarnya sangat berkesan dan sangat bagus untuk melindungi muka kita. Begini dia pun. Guys, fungsi sunscreen ini ialah untuk merawat muka. Sebab ini saya sudah pernah guna ini guys, dari bulan 12 tahun lalu lagi saya guna, dan baru sahaja habis yang pertengahan bulan 5 ini guys. Jadi saya order dia balik. Dan pengalaman saya menggunakan ini, dia sangat bagus untuk merawat jeragat di muka kita ya guys. Sebab ini dia berfungsi untuk melindungi sinaran cahaya matahari daripada merosakkan kulit kita guys. Jadi bagi saya ini ialah produk perlindungan daripada cahaya matahari yang sangat bagus dan sangat sesuai untuk kulit saya guys. Wow, saya sangat gembira dengan ini guys. Yeah. Oke guys, kemudian saya juga ada Atomy Evening Care. Ini pencuci muka guys, foam cleanser. Ini ialah pencuci muka daripada Atomy, dan dia ini kan saya suka ini kan, dia sangat baik, tentulah sangat baik, dan dia sangat lama habis guys. Saya dengan husband saya guna ini dari bulan 12 sampai sekarang bulan 5, bulan 12 tahun lalu sampai bulan 5 sekarang guys. Hari-hari kami guna tidak pandai habis-habis, belum lagi habis sampai sana lagi kalau kena cahaya matahari ini kan, karena nampak tuh isi dia. Dia masih lagi banyak, tapi saya order sedia dia sebab saya takut nanti habis. Saya tidak pun cuci muka guys, jadi sebelum habis lebih baik saya beli awal-awal. Oke guys, seterusnya di sini saya ada item cleanser Atomy Body Care ataupun Atomy Body Care.
bahasa Tiwili, saya belum pernah lagi mulai nih guys. Wow, sangat comel. Kemudian yeay, ini ialah BB cream silky and smooth, dia bilang. Ini pun saya telah gunakan sebelum ini, dari bulan 12 lagi saya guna tahun lalu guys, dan sampai sekarang ya belum lagi habis guys, masih lagi saya guna dan saya sangat suka dengan ini BB cream. Kemudian ada spot out cream ini, ding ding, nampak apa guys? Kemudian di sini, wah, ini lagi guys, isi dia. Ini ialah Atomy Herbal Hair Shampoo, dia bilang. Ini ialah shampoo herbal daripada Atomy. Wah, saya suka ini packaging dia dan saya suka botol dia. Nah, begini dia punya shampoo guys. Jadi selepas ini bolehlah saya guna Atomy Herbal Hair Shampoo. Kemudian, wow, saya juga ada ini hand soap. Ini ialah sabun tangan guys daripada Atomy. Wow, ini produk Atomy ini kan semuanya originally dari Korea. Produk daripada Korea ya guys. Hand soap. Kemudian saya ada 3 second beauty water. 3 second beauty water. Ini kan adik saya yang kasih suggest saya ini guys, beli ini. Jadi moisturizing in 3 second right after cleansing. Ini mau kasih spray di muka. Selepas kita kasih bersih muka, kita boleh guna ini moisturizer. Moisturizer kan tadi pakai penyegar dulu, lepas itu guna ini guys. Wih, banyak betul bahan saya, barang saya sangat gembira guys. Ini spot out kawan itu yang guna krim tadi. Membuka dulu lah kasih tengok kamu guys apa yang ada di dalam dia. Oh wow, ini dia guys. Nah, jadi dia punya kawan ialah ini. Wow guys, banyak betul isi di dalam dia guys. Itu sahaja barang-barang daripada Atomy yang saya unboxing pada hari ini. Dan dia ada sebanyak 15 itemnya guys. Betul atau tidak kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 guys. Jadi ya sebanyak 15 item. Guys, terima kasih karena menonton. Bye. Jumpa lagi di video akan datang.